Halo sahabat sound system dimanapun kalian berada, kita kedatangan power dari produknya SPL nih. Wes bodinya panjang tenan lur. Ya, nanti ini akan dikirim. Jadi sebelum dikirim kita akan cek sound dulu ya. Mungkin teman-teman audio sudah paham dengan merek SPL Audio, khususnya yang power satu ini. Bahkan juga mungkin juragan-juragan sound system sudah ada yang memakai tipe ini. Kira-kira tipe apa? Nanti kita akan unboxing dulu dan perlihatkan buat teman-teman semua. Bagi para juragan sound system lainnya, disimak saja. Semoga video ini bermanfaat ya, bisa menghibur teman-teman semuanya. Iya, di unboxing mas. Power badak lur, dawane eram ya. Waduh. Ini stand-nya kasih dia, Pak. CS300. Oke, ini dia teman-teman. Powernya SPL Audio CA300 ya. Ana meteran ora? Kita lihat speknya lur. Lah ini. Power badak CA300 2 x 3200 watt. Jadi ini per channel 3200 watt lur. Main di 8 ohmnya. Edan, edan. Lalu di 4 ohmnya itu 4800. Ya, percayalah. Bodi sepanjang ini wattnya gede. Waduh, edan lur. Ya. Lalu main 2 ohmnya 6400. Ya udah, kalian baca aja sendiri nih di sini nih. Tuh. Beratnya berapa kira-kira ini? 58 kilo. Tuh. Ini kelas habunya lur. Kipasnya ada 4. Belakang 2, depan 2. Berapa meter, Mas? Sampai sini berarti 79. Anggap 79 dimensinya, panjangnya. Pira? Kalau sampai kupingnya berarti 79. Ini bodinya panjang tenan lur. Tuh. Oke. Langsung saja saya akan tes nyala sebelum kita kirim ya, sebelum kita kirim. CA300 SPL Audio, edan edan, power badak. Oh, kita tes nyala dulu untuk cek sound subwoofer. Ini kita akan apa namanya, pasang dulu konektornya. Ini kita segera tes nyala ya lur ya, jadi kemungkinan tidak bisa menggeber-geber. Kelas H profesional ya. Wis mas, saya coba hidupkan. Tunggu bentar lur. Nah, kipasnya adem, nggak berisik. Nah, lawangnya tutup hit. Ya, lawangnya tutup hit. Kita coba jam 12 dulu lur. Yang agak jadi aja buat biar enggak buat biar. Benar. Itu saya jualnya 8 juta waktu itu dengan sama yang aja. Jamin. Kita mixernya pakai Zeta Pro. Soalnya habis dong tutup hari ini. Enggak bisa sebenarnya. Saya yang main Jaga nih.
Kita tes nyala. Nih tes nyala, nih channel pertama nyala ya. Nih yang kedua. Tuh, oke nyala Pak ya. Ini akan dikirim ke daerah Tangerang Selatan, Serpong. Jadi sebelum dikirim ya kita yang ngetes. Oke, ini nyala semua ya. Karena di sini sekedar tes nyala aja. Jadi pembeli itu bisa melihat, oh ini loh barangnya sudah dites. Oh ini loh barangnya sudah nyala, ya kan? Kayak gitu. Jadi kita nggak menjual barang seperti kucing dalam karung. Oke, untuk powernya sudah dites. Selanjutnya akan tes speakernya. SPL dengan voice coil 7 in ya. Nah, ini dia speakernya, teman-teman. SPL audio ya, voice coil 7 in. Monggo, bodol. Tuh, si bokong semok. Ini bukan semok lagi nih. SPL audio. Edan. Hah? Ngeri. Ada dua nih. Oh, pas banget ya. Iya. Wah. Ini aja seperti ini, Lur. MDF nih. Pantesan berat. Yo, tes. Kita tes nyala dulu. Ini bungkusnya aja seperti ini, Lur. Sudah kayak mau bikin box. Gua ana tangane ning ngono kok. Bolongan. Nah. Coba. Tesnya lah ya Lur, jadi seperti ini. Edan suaranya. Ini pakai power yang ini nih. Sama-sama SPL. Sembar-sembar bunyinya. Sementing tes nyala baik. Ya. Sing pertama wis dites, lanjut sing keloro. Ngono, apek jaluke kayune lah, Bos kok. Boleh enggak ya, Bos? Oh, boleh. Ngono boleh tes bunyinya dong. Siji maning. Ya jajal tes maning. Oke, sebelum tak kirim yang ini dites dhisik. Engko ngerti-ngerti mati repot. Kasihan. Kasihan si pembeli ya kalau belinya bareng mati. Ya. Dibasukin sampah. Jalan. Oh, penopen wis mangan nasi Padang lo kan ora kuat. Oke. Thank you.
jos lur. Ini spek balap, spek lapangan semua ini. Edan. Ini powernya. SPL audio juga. Oke, kita sudah dites semua, sudah nyala semua. Untuk speakernya harganya sekitar 8 juta lebih lur, satu buahnya ya. 8 juta lebih. Untuk powernya on the road wilayah Glodok sekitaran 14 juta lebih lur. Silakan buat para juragan yang berminat bisa berbelanja di toko Millennium Audio. Ini pesanan orang ya, seperti biasa kayak ginilah kegiatan kita. Sebelum tak kirim ya dites dulu. Ini sudah selesai ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Pokoknya ikuti terus Musa Official. Meskipun video apa adanya, yang penting bisa menghibur kalian semua. Sampai jumpa dan tunggu video saya selanjutnya.